sebagai sapi yang sangat kuat karena dia bisa perutnya bisa beradaptasi dengan makanan apa saja, dari makanan yang paling halus sampai dengan makanan yang paling kasar. Sapi Bali juga bisa memiliki fertilitas atau tingkat kesuburan betinanya bisa memiliki anak sampai 17 kali datang BB Bogor. Penelitian ini juga sudah disertai dengan hasil dari BB Bogor, dari lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan kesehatan anak, termasuk juga dari Bapak Bali, yang keseluruhan hasilnya menyatakan bahwa daging sapi ini sangat layak, tidak mengandung growth hormon, kolinya negatif, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita nikmati daging ini dalam proses cooking atau pelayuan selama 14 hari. Mudah-mudahan agar daging nyamput sekaligus hadiah istimewa buat Pak Gubernur Bali yang hari ini sedang berlangsung. Menuju proses menyediakan sapi kelas dunia, kita tepuk tangan. Tetapi yang jelas bahwa Bali memiliki potensi kelas dunia. Ide besar sudah. Saya bilang kalau bisa, kalau nanti Pak Koster datang, Pak Koster sebagai gubernur mendorong dengan peraturannya. Saya dan teman-teman di DPR RI akan menjaga dengan patennya. Nah, kalau bisa Dirjen Peternakan dipanggil bahwa ini kita bisa membuat produk. Saya sudah mencoba, Ibu, terima kasih. Dari saya itu sekali lagi terima kasih Ibu Hani yang telah menjadi tuan rumah. Saya dilayani dengan sering bercerita, mudah-mudahan restoran Lotus tambah maju. Pak Gubernur datang membawa rezeki, dan sekali lagi selamat ulang tahun Pak Gubernur Koster. Kita beri aplaus untuk Gubernur. Di bawah kepemimpinan beliau, Bali makin maju. Di bawah kepemimpinan beliau, Bali bisa segera recover dari COVID yang betul-betul merepotkan kita. Meskipun saya sebenarnya tidak begitu restu makan daging sapi, karena saya harus meyakinkan konsumen, maka saya harus coba langsung. Tidak bisa rasa itu diwakilkan kepada orang lain. Nah, apa kesimpulannya? Itu kesimpulan sementara nih. Ini bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Mungkin dengan treatment yang satu mungkin lebih lama. Kedua, makanannya ini mungkin di treatment lagi dengan beberapa kombinasi sehingga satu betul-betul dia lembut. Kedua, taste-nya lebih tajam rasanya. Nah, sama seperti garam lokal Bali dibandingkan dengan garam impor, jauh taste-nya itu garam lokal Bali itu jauh lebih bagus, sangat beda. Nah, itu kita bikin sapi Bali ini seperti itu dia. Dan kalau melihat di sapi ini seringkali ini dia bisa didorong ke sana. Artinya sapi Bali ini itu berpotensi betul dia bisa menjadi produk yang tidak kalah dengan kualitas daging sapi impor. Tentu saya sangat mendukung ini, sangat mendukung. Karena dari dulu saya berpikir kita punya banyak hotel restoran di Bali sebagai daerah wisata utama dunia, itu stiknya selama ini akhirnya dari daging sapi impor. Kenapa tidak sapi Bali? Dulu saya pikirnya, cuma tidak ada tindak lanjut apa-apa. Jadi sapi Bali itu yang saya dengar adalah dia terkenal ras yang unggul, sehingga sapi Bali itu sangat sangat dikenal dibandingkan dengan sapi dari daerah lain. Logikanya harusnya dia juga keunggulannya dalam rasa, dalam cita rasa itu. Jadi karena itu hari ini adalah
pembuktian pertama. Jadi menurut saya ini sudah ada jalan untuk mengarah pada pemberdayaan sapi lokal Bali sebagai konsumsi hotel, restoran dan juga di tempat-tempat wisata lainnya, untuk paling tidak kita sudah tidak selamanya bergantung pada sapi impor. Dan terus terang untuk ini sudah ada regulasinya di Bali. Sudah ada Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali. Pertanian itu dalam artian yang lebih luas, termasuk peternakan. Sudah ada perbuknya, dan saya sudah mengumpulkan manajemen hotel se-Bali agar menggunakan produk lokal Bali. Dan saya komit untuk mendukung ini karena ini memang kebijakan dasar di pemerintahan Provinsi Bali yang saya jalankan, agar satu, ekonomi lokal Bali ini meningkat dari berbagai sumber daya alam yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki. Bali wilayahnya kecil tapi dia menerai produk-produk yang luar biasa premium Bali. Kita akan terus mendorong menggunakan produk lokal Bali semuanya. Tapi tidak saja produktivitasnya yang ditingkatkan, tapi juga kualitas. Karena akan memenuhi tidak saja pasar lokal, tapi juga pasar bagi wisatawan dan juga untuk ekspor. Nah, inilah satu kemajuan dan ini mimpi saya sejak dahulu yang belum terwujud, sekarang diwujudkan oleh DPP di bawah pimpinan Bang Mino, Bang Marker, Pak David khususnya sebagai peneliti. Terima kasih banget ini. Jadi akan menyelamatkan petani kita. Dan ibu ya, perusahaan di Bali ya harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bali. Di antaranya ya, kalau ini sudah teruji, nanti kalau bisa pelan-pelan hentikan impor daging sapinya, gunakan daging sapi Bali. Nah, harmoni antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, Bali ke depan masyarakatnya itu akan semua dapat merasakan kebahagiaan yang dihasilkan dari alam itu sendiri, dan kita semua menjadi yang memanfaatkan maupun juga yang memasarkan. Setelah kami coba, hari ini dibuktikan oleh bapak-bapak semua bahwa memang jika diperlakukan dengan benar, sapi Bali ini punya potensi besar. Daging sapi Bali, dunia!